sebentar tadi pada hujung permainan, kita lihat aksi masa penuh bermula dengan gol jaringan Safwi Rashid, Jalil Ramli. Ya, sekali lagi kita melihat ketenangan yang ada kepada Safwi Rashid. Walaupun beliau gagal menjadikan gol pada percubaan pertama, tapi aksi of the second ball yang ada pada beliau dipergunakan dengan sebaik mungkin oleh Safwi Rashid. Dan cerita sahaja, dia pun ada terlibat dalam satu insiden setelah tadi. Namun kita lupa kan, kita nak cerita dari segi contribution Safwi Rashid ni secara menyeluruh dalam perlawanan Perdana ini Asal. Okey, dia, kita sudah menampakkan apa yang peranan dia akan mainkan dalam skuad dia. Jadi dalam sepanjang permainan ini tadi, dia banyak membuka ruang untuk rakan dia di barisan serangan, dan actually Sazwan dan nama Akia, Akia pun memiliki peluang dan telah menampakkan satu kombinasi yang boleh memberi keyakinan kepada kita untuk apa yang mereka persembahkan di Sukan Asia nanti. Okey. Berdasarkan apa yang kita lihat dalam babak pertama, babak kedua, keseluruhan permainan Jalil, adakah barangkali sekarang Dato' Ong Kim Sui sudah pun tahu siapa kesebelasan terbaik? Saya pasti Dato' Ong Kim Sui sudah mempunyai barisan kesebelasan terbaik untuk menjelang perlawanan menjelang ke Zigzag nanti. Kita lihat di bahagian serangan memang tak syak lagi dengan Akia, Syafawi dan juga Syazwan Andik dan juga siapa lagi seorang pemain Akhir Rashid dan sebagainya dan Syafiq Ahmad dan ini merupakan tonggak di bahagian serangan. Begitu juga dia, saya memberi sedikit kredit kepada tiga pemain pertahanan Malaysia. Walaupun mereka agak baru, mereka bertahan begitu baik, terutama sekali di separuh masa kedua, dibantu oleh barisan midfield yang banyak bertindak sebagai first defending line sebelum pasukan Arab UAE. Yang terbaik sekali asalnya